Hai, ketemu lagi di channel Koran Pet Care bersama saya Mas Dok Yuda. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit virus yang menyerang pada kucing, yaitu feline panleukopenia virus. Penyakit panleukopenia ini merupakan penyakit virus yang sama seperti parvovirus yang menyerang pada anjing. Gejala klinis yang dialami oleh kucing jika terkena penyakit ini, dia akan mengalami muntah, dehidrasi, tidak nafsu makan, dan diare disertai dengan darah. Penyakit ini bisa ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Jika penyakit ini ditularkan secara langsung, penyakit ini akan menyebar melalui feses, urin, air liur, maupun cairan lainnya. Dan jika penyakit ini ditularkan secara tidak langsung, bisa melalui kontak. Seumpama pemilik habis memegang kucing yang terinfeksi oleh penyakit ini dan dia tidak melakukan cuci tangan atau pembersihan dahulu dan memegang kucing yang dia miliki tersebut bisa terkena infeksi virus ini. Pengobatan terhadap virus ini sebetulnya tidak bisa dilakukan, hanya saja dokter akan memberikan obat sesuai dengan gejala klinis yang nampak pada peliharaan kalian. Namun, penyakit ini dapat dicegah dengan menggunakan vaksinasi, yaitu dengan memberikan vaksin panleukopenia ini kepada kucing Anda pada usia 8 minggu. Berikan booster atau pengulangan vaksinasi kepada peliharaan kalian sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dokter hewan kepada kalian. Dan jika kucing kalian telah mengalami gejala yang telah saya sebutkan tadi, segera bawa kucing kalian ke dokter hewan supaya segera mendapatkan penanganan dan bisa sembuh dengan cepat. Sekian video mengenai virus panleukopenia ini, semoga bisa membantu kalian. Dan jika ada pertanyaan maupun saran, silahkan ketik di bawah. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini.